terhambat. Dan yang terakhir, mungkin saja, maaf sekali lagi, aksi yang rekan-rekan lakukan ini yang murni, ya, yang murni aspirasi dari hati nurani seorang pekerja bisa disusupi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tadi saya berkoordinasi dengan Pak Abdullah. Pak Abdullah juga, Pak Jen juga menyampaikan khawatir, ya, khawatir aspirasi rekan-rekan dengan cara berjalan kaki akan disusupi oleh hal-hal atau orang-orang yang bertanggung jawab, tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu kami sudah sepakat dari para elit SPSI bahwa cukup simbolis yang tadi rekan-rekan sampaikan melalui aksi jalan kaki tadi, saya rasa itu sudah gambaran aspirasi rekan-rekan untuk negara maupun pemerintah. Ya. Tadi Bu Rere sudah menyampaikan keputusannya dan beliau akan menyampaikan langsung pada rekan-rekan sekalian. Oke, terima kasih. Hidup buruh. Hidup. Hidup buruh. Hidup. Hidup buruh. Hidup. Terima kasih teman-teman, perkenalkan untuk yang di PT Matel. Nama saya Retno. Saya sebagai pimpinan cabang Kabupaten dan Kota Bekasi, saya ambil alih komando di sini dan teman-teman mulia. Terima kasih atas partisipasi hari ini. Ini wujud kepedulian kita terhadap apa yang telah dilakukan oleh pemerintah pada kita. Ini bentuk protes kita bahwa kita tidak setuju apa kebijakan pemerintah. Allah Akbar. Rekan-rekan,